Halo teman-teman. Jadi hari ini adalah hari Senin dan besok hari ini apa? Gua nggak streaming karena gue nggak tahu, pengen ngerjain yang lain dulu, hal-hal di luar streaming. Awalnya agak ngerasa kecapean sama tenggorokan gue rada nggak enak gitu kan. Tapi udah mendingan, tadi gue udah sarapan bubur gitu. Jadi hari ini gue bakalan ngevlog dan gue bakalan pergi sama Gilang mau ke IKEA sih, pengen lihat-lihat interior gitu buat studio baru. Sama sama inian. Baso, kamu diem dulu. Tuh lihat, Baso narsis juga nih sama kamera nih. Baso, aku lagi ngevlog. Aduh. Jadi gue hari ini pengen pergi ke IKEA sama pengen ngerjain beberapa konten. Ngerjain skrip buat video skit gitu. Jadi ya, kita lanjut lagi nanti kalau gue udah mau berangkat. Paling ntar abis juhur gue berangkat. Ini baru jam 11. Jadi abisnya gue mandi dulu palingan. Oke? Okay? Anjay. Jadi gue udah rapi. Let's go, gue udah selesai mandi dan ya udah selesai rapi-rapi. Palingan abis ini gue berangkat dan ini udah jam 12. Jadi mungkin gue bakal sampai sana sekitar jam 1-an. Gue bakal ketemu sama Gilang di sana. Jadi ya udah, gue mau sholat zuhur dulu. Oke, okay? Abis itu baru cabut. Ciao. Oke, okay, by the way ini pertama kalinya gue ngevlog bareng Vanilla. Let's go. Jadi sebenarnya gue tadi pengen langsung ke tempatnya aja, ke yang IKEA-nya. Cuman pas lagi di jalan gue keinget ternyata gue lupa bawa dompet. Nah jadi gue sekarang lagi nungguin, gue minta tolong anterin sama bapak gue, minta anterin dompet gue. Ya masa gue gak bawa dompet anjing? Gak masuk logika. Jadi ya ini gue nungguin bapak gue, paling gue mau ke beli minum dulu bentar abis ini. Jadi ya, tapi gue beli minum gimana bayarnya anjir? Oh iya juga ya. Ya udahlah, gue nungguin bapak gue dulu. Yaudah. Ya jadi gitu aja. Palingan kita lanjutin lagi nanti kalau udah sampai kayaknya. Halo teman-teman. Jadi sebenarnya kita udah, gue udah dari tadi sampai di, enggak sih, baru ini ke IKEA-nya sih. Jadi itu kita ke Aeon dulu, makan sushi. Ini mana? Ya udah, sekarang baru sampai ke IKEA. Ini first time sih. Jadi tuh gue tadi lupa ngevlog gitu. Gue lupa kalau gue tuh lagi ngevlog. Gak tau sih sebenarnya mau beli apa. Mau lihat-lihat dulu aja. Ini tempat makannya ya? Iya. Tempat makannya. Sini ada gorgura. Wow, lucu. Jadi namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Namanya Tai. Masuk ke sini lah. Oh ini ada Kiki, temannya Kiki. Terus ada penonton. Bukan. Ini. Nah. Lah, penonton, kalian ngapain di sini? Halo, Bang.
Bang Al, Bang Al gitu. Bang Al, Bang Al. Ini kenapa ya? Lu nu legenda dong. Dirasuki legenda anjing. Itu ternyata lang penonton yang lain ada di sana. Oh my god. Kita lihat ya. Wah. Ini siapa? Siapa coba sebutkan namanya di komen. Ini siapa ini? Bang Ol, Bang Ol. Apa nih? Motospot. Motospot cenah. Widih. Wih, keren. Tuh, gua kalau di gua kayak anak kuliahan anjir kalau di kancing. Gue baru sadar, ternyata ini kayak gini. Tuh. Miring ini. Iya bang. Gue duduk di atas meja ceritanya. Aduh gimana ya? Bangga, ribet banget ini. Lu tidur di situ lang, coba. Gini. Gini. Oh. Lang, ke tengah tidurnya. Ke tengahan. Itu lu ke sini. Oh, ini. Ke sana, terbang. Oke. Mari kita keliling lagi. Let's go. Kita sebenarnya mau nyari apa di sini? Nyari buat studio. Nah, ini nih start studio-nya di sini. Ada ini. Nih, ada gini. Wih. Buat anak-anak kecil. Buat anak kecil. Along. Kalau ini buat anak apa? Buat. Keren ya. Keren loh. Ini kayak buat kayak. Coba lu ke di situ. Sambil ngurus tanaman. Kayak ngurus tanaman gitu. Allah leh. Bagus deh. Ini. Wah. Tapi putih ya di sini tuh. Sabar, gua majuan. Video ini. Iya, video. Tapi gua bisa ambil gambar juga kan di sini. Bagus. Cowo bumi. Di studio kayak gini ya? Bagus kitchen satu ya. Hari ini kita akan memasak nasi goreng dengan telur rambutan. Berikut adalah bambu-bambunya. What? Bambu? Bambu bukannya hari ya Bang Al? Itu mah tahi ya. Jadi ini ada produk-produk baru kita. Jadi Nap Furniture. Nap Furniture akan buka ini. Soon. Iya. Jadi ini namanya kabel. Penting banget anjing. Nah ini kulkas terbaru dari kita. Ada dua bininya. Ini ada tempat buat bikin apa? Takoyaki. Udah buat naro. Mabok. Biasalah. Party enggak sih? Biasa buat party kita. Yoi. Ada tempat penyimpanan es batu. Enggak untuk sih? Eh, Novros. Untuk menyimpan ini, menyimpan simpanan. Duduk. Oh iya, duduk. Jadi gitu. Kebetulan sekarang kan lagi ada pohon. Mau pilih tirai nomor 2 atau pintu nomor 1? Aku pilih. Aku pilih pintu nomor 3. Aku pilih. Atau pilih aku. Pak Yu. Enggak lah, bego.
Ini ada foto, ada foto-foto ini. Enggak tahu ada siapa. Coba. Tebak. Apa isinya? Aku enggak tahu apa, Bang Al. Kamera enggak dekat terus. Siapa yang setuju di studio baru gue nanti ada ginian? Ketik. Ketik apa lang? L. Nap life kalau kerja. Coba dong, duduk. Kan orang sibuk. Apa? Kalau. Out. One enemy remain. Gue tuh ambil meja kayak gini, Bang. Ikan nih. Ini buat lu ada TV enggak sih entar? Ada, TV-nya segede gini. Keren dah sumpah. Tapi TV-nya kayak setinggi ketinggian ya. Tinggi banget. Kalau ini kan bisa sambil ngaso di bawah. Duduk situ coba. Enggak, yang itu. Iya. Yeah. Big Boss Al. Nah, jadi kayak gini ya, teman-teman. Dia masih nanya. Ya benar-benar. Nih, apa meja gua kayak gini aja ya? Ini juga ada lemarinya kan? Ada. Nah, tapi ini ada kabinetnya. Ini bukanya enggak? Didorong aja. Kita tarik. Ini gini. Ini kanan kirinya bukanya begitu. Oh, ini ditekan gitu. Ini magnet kan? Ditekan baru dia. Tapi gue pengennya yang ini kan kayak ketutup laci semua. Gue pengen tuh ada yang kayak tadi kayak kebuka sininya. Ya buat naro bebas gitu. Naro switch. Iya. S atau apa? Keren. Nah, gini lah, bener. Ini segede ini. Gue pengen beli sofa L kayak gini. Sofa L. Segede ini enggak? Segede ini. Apa itu? Segede ini sofanya. Atau lebih gede? Iya. Oh, gede. Jadi bisa buat tidur juga. Oh. Ini keren loh lukisannya sumpah deh. Nih, mau bangku-bangku kayak gini kali ya? Bangku rotan. Oh, enggak rotan. Oh, beanbag. Oh iya, beanbag. Gue beli tempat sepatu. Keren. Oh, gue beli tempat sepatu. Ya sekatnya keren, sekat Jepang gitu. Tapi ini kurang cocok sama tema. Iya, nggak pantas. Nah, jadi kagak luas. Tadinya tuh gue pengen bikin kayak gini lah. Ini lukisan-lukisan, ada lampu kayak gini ya. Jadi nyala. Oh iya, kan? iya bagus, boleh. Cuman nggak jadi karena bagian sini udah dibikin lampu LED gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dipasang gini, bukan ruang gaming. Enggak kayak studio. Iya, gua emang enggak pengen tema gaming. Iya sih. Ini ah gila ini tambah keren ini. Sumpah. Oh iya ya, studio juga bisa. Ini keren banget. Keren banget anjing. Tapi gua enggak suka nih kayak gini kulit. Kayak lebih enak kayak yang tadi enggak sih? Iya, mending yang tadi, yang ini samping. Kayak gitu bagus juga, cuman kayak kalau kayak gini nggak ada, itu nggak ada kayak langsung hati gitu, langsung hati. Ya, bagus sih anjing, sumpah keren banget. Kamar anak kecil. Kamar kecil. Ini gue pengen kayak gini lah, mau gantung-gantung bagus ya. Iya. Gara mabuk kan ini di kamar anak kecil. Oh ini baru nih yang barang-barangnya. Oh iya, wow. Shock dart ini mana shock dart? Shock sofa. Dart. L. Jokes L. Ini juga banyak.
pakai celana jeans ini. Ih, ada siapa ini? Lah, ini penonton. Kamu ngapain di sini lagi? Ini siapa? Cepat-cepat turun, kamu tuh enggak sopan ya kayak gini-gini. Nih, kelakuannya penonton nih. Kurang-kurangin. Jangan-jangan kamu pulang ya dari sini. Pulang penonton, oke? Okay? Oke, Bang Al. Oh, di lah kayak gini. Kabinet kayak gini. Kabinet kayak gini. Bu, masa begitu nih. Ini dua ya atau satu sih? Satu. Ini satu. Beda. Oh, beda. Ih, keren ini tuh. Gokil. Bebe sofa. Jadi kalau pengen jadi angkat. Bisa jadi kasur. Terus kalau ditutup. Bisa itu. Duduk lagi. Keren ya? Mendingan yang ini gelap. Yang iya, ini. Iya. Tapi ini enggak kotor kayaknya. Iya. Ini aja sih. Ini. Dah. Ya sih, anjing gue pengen udah punya kamar kayak gini. Kayak capek kerja. Nonton. Goleran di sini. Goleran, ya? Iya, gue langsung goleran kan. Enggak apa-apa kasurnya di bawah gitu. Gokil ini. Tapi kalau ini beneran buat bener-bener buat kamar sendiri. Enggak ada buat nongkrongnya. Tapi gua enggak suka nih ubin kayak gini. Iya, ubin gini. Kayak kamar lo. Iya, gua suka. Mau gua bikin tempat meja makan enggak? Enggak lah, jangan nih. Ngaco lo. Iya, keren anjir, keren. Keren. Cuy. Beli satu kan? Beli satu. Oh, buat figur. Ini buat figur, ya kan? Iya, figur dikacain dah harusnya. Dikacain. Jangan jangan ditaruh luar gitu. Apalagi ini pas banget ada lampunya. Iya. Ya kan? Apa ya ini? Ini apa lah? Buka aja. Ini meja. Ih, keren nih. Kayak meja ini nih. Nah, nanti jarak antara meja sama TV gua segini. Lo mau kayak gini nggak atasnya tuh? Enggak. Anjay. Kacau. Tuangin lagi. Gua nggak mau tuangin lagi lan. Ah, lu mah banyak lo. Dede. Cukup. Ngapain tuh? Dede. Ayo. Apa kayak gini aja ya? Ini banget sih. Urban banget. Hah? Urban. Iya. Gue gak suka nih yang kasih sini. Ini bikin kesan itu soalnya. Luas. Kacanya bikin luas. Keren sih. Gitu. Iya. Itu buat nempel-nempel. Bisa seru-seru banget. Iya. Ntar cuko siko. Nah, kalau punya sendiri kan ntar masang sendiri, ciko. Alfabetnya banyakin aja. Let's go. Oh, cuko. Itu nih jingko satu lagi. Tai. Let's go. Jadilah Cuko dan Jingko. Anjay. Goblok anjing. Yes. Kayak gini nih. Ini gue pengen. Lampu gini bagus. Lampu gini bagus ya? Bagus lampu gini. Di samping, mendingan di samping sofa. Apa buat meja kerja gue ya? Meja kerja lu. Kan gue. Tapi kan putih. Iya, kan gue sekarang kan pakai lampu belajar. Iya. Yeah. Ganti ini. Uh-huh. Bisa nggak ya? Apa ini buat di atas? Enggak. Oh, studio. Buat di facecam. Studio kan? Iya.
Nanti ya. Lu udah lu enggak ada lampu dari depan ya? Gua enggak suka ring light gitu, enggak suka. Enggak suka. Karena bakal jadi gua sukanya cahayanya tuh yang agak ntar gua tempelin ke tembok gitu. Jadi kalau ini bisa ditaruh di atau ke gua, gitu. Let's say sela-sela deh gini. Taruh aja. Jadi misalkan ini meja gua nih. Putar. Iya. Yeah. Jadi di sininya. Iya, yeah, bisa. Iya. Yeah. Kalau enggak ngalangin kan CPU-nya di atas enggak? CPU-nya belum tahu. Kayaknya di bawah sih. Atau enggak di atas sih mending aman di atas. Kan? Aman di atas. Bisa, bisa, bisa. Iya tergantung mau apa. Yang setema aja warnanya. Jamnya jam, mau mau pasang jam? Iya, jam quality. Ini buat play button. Mau gua enggak mau panjang play button. Keren ya? Kalau kalau misalkan ini di depan rumah. Kok dibikin gini bagus ya? Iya, bisa dibikin gini. Rumah lu tampan banget anjing soalnya. Taman banget rumah lu. Soalnya itu nanti depan rumah gua kan mau di kan tanah tuh. Iya. Yeah. Mau dibikin konblok. Kalau dijadiin kayu gini, eh jangan deh. Rapuh kayak kena hujan. Kecuali kalau di atap. Mau diganti keramik ya. Oh. Iya. Yeah. Merayakan. Eh tunggu dulu, tuang dulu. Eh tuang dulu nggak sih? Hey. 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 Cheers. Ping ping pingki pingki pingki. Anjing. Mandi tempat bocil. Oh, banyak buat boneka ini. Ladino. Dino ketemu Dino. Aneh lo. Taruh mana? Taruh di pojok mana? Tapi nggak kayak gini gue kasih. Wow 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 wow. Pau. Baru mau ngintip. Keren nih. Nih gue mau kayak gini. Ini tuh dia pakai paku gitu kan? Iya. Nah, kayak paku payung gitu. Iya. Ini bagus nih buat set kerja ya. Ini berapa nih meja? Sumpah, meja sejuta. Iya nih. Ini dong. Nanti ini bisa dibuka ya kan? Oh iya. Wow. Ini keren loh. Gila gue jadi pengen nih. Di dapur. Dapur, ruang tidur, anjing ada casannya, casan wireless, enak banget, tinggal taro aja. Sini apa? Coba pencet deh, bisa pencet kan? Apa? Lampu, ini lampu nih, lampu tidur nih. Aduh banyak banget, sumpah banyak banget. Ih, eh enak nih, ini baru bener meja kerja nih. Iya, segini. Segini. Dengan
Konsepnya keren. Iya, yeah, mewah. Bagus. Di sini ada tempat cucinya coba. Habis makan langsung cuci. Iya. Iya, ini kagak di situ. Ada iya. Enggak ada. Enggak ada. Hah? Iya. Ini gudang. Oh, ini gudang. Tadi gudang kata gua. Keren ya, Pak. Tadi gudang kali ya. Iya. Itu mau salat dulu ke sini. Ada apa? Enggak sih. Satu. Apa? Tahu kan? Kita nggak buka saya. Kamu ngambil buah? Iya, gak usah. Gak usah. Udah ada sayur ya? Udah. Ada apple cake. Salmon sama sayur gitu. Baso. Bones. Fish and chips. Sama roti sama apple cake. Sosis. Masuk. Iya. Yeah. Iya, yeah, sini. Sini aja. Makan. Kita mau makan. Let's go. Tapi abis makan kita keliling lagi. Iya. Makan. Oke, sekarang kita pengen coba ke gudangnya. Kita abis makan pengen lihat-lihat lagi gudang. Kita berapa lama tadi ya? Kayaknya 2 jam. 2 jam soalnya. 2 jam muter interior dong. Sama tadi kita sekalian bikin video skit kecil, ada nanti ada di TikTok gue, jadi jangan lupa nonton. Gede banget gudangnya, asli cuy. Dan tadi kita susah-susah nyari pintu masuknya, itu bisa masuk. Ini kita kalau main petak umpet di sini ketemunya bisa seharian anjing. Bisa. Ngumpetnya bisa di mana-mana anjir. Enggak petak umpet sih. Main polisi maling ya. Yang jadi polisinya mati. Ngejarnya udah kayak tahu. Enggak ada lorong-lorong. Seru anjir. Pengen gua bakar. Pengen gua jatohin. Seru sih. Anjing, padahal vlognya cuma kayak IKEA loh. Iya, lama banget tapi ini. Tahu udah jadinya berapa menit. Oke, kita udah selesai dari gudangnya. Tenang. Capek ya. Banget. Tapi seru banget, asli. Cuman clearing furniture doang padahal. Iya anjing. Aduh, goyang-goyang. Ya. Paling abis ini kita mau apa, mau nonton goblok malam anjing. Otak jam 9 makanya abis ini kita balik. Gua jauh sejam, gua sendiri. Gue mau diculik, gak mau gue. Kalau itu gue buat nyari referensi buat studio aja sih. Tuh ada parkirannya di sini. Iya, cuma kan tadi dari ayam gua. Iya sih. Kita kesini intinya cuma beli makan sama lihat-lihat. Sama lihat referensi kamar. Iya, healing mata. Iya. Coba seru. Enggak inilah ke enggak nyesel. Enggak pernah keliling mall segembira ini. Iya ini. Kalau mall kan lihat-lihat barang apa gitu. Kalau ini tuh kita kayak
ngeliat desain-desain yang keren-keren gitu. Jadi satisfying sendiri. Dan ya, kita mau naik ini katanya lang. Ya, kita mau naik ini kan? Lah. Itu mah lo yang takut. Lah. Lo yang terkencing-kencing. Lah. Ya udah. Begitu kita mau balik dulu deh. Baterai gue udah mau mati juga. Thank you yang udah nonton. Thank you. Kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya. Sampai sini aja dan siap.